Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Volimania, babak perempat final Aksasi Gorta Kupa Voli 2024 sudah selesai dilangsungkan. Empat tim pemenang memastikan diri melangkah ke semifinal. Seperti yang sudah disampaikan kemarin, bahwa tim pertama yang lolos ke semifinal adalah Fakif Bank. Di semifinal nanti Fakif Bank akan berhadapan dengan Aksasi Basi Denavid. Aksasi Basi melanggang ke semifinal setelah berhasil mengalahkan Nilufer Blediyaspor dengan skor 3-1. Tiana Boskovic dan kolega mengungguli Nilufer 25-20 di set pertama dan 25-21 di set kedua. Sempat kalah dengan skor 23-25 di set ketiga, namun akhirnya Aksasi Basi berhasil menyelesaikan set keempat dengan kemenangan 25-13. Skor akhir pun menjadi 3-1 untuk kemenangan Aksasi Basi. Seperti yang sudah dikatakan tadi di awal, bahwa di babak semifinal nanti Aksasi Basi Denavid akan berhadapan dengan Fakif Bank. Pertandingan babak perempat final lainnya ada Fenerbahce Opet yang menjamu Sarıyer Belediyespor di Burhan Felek Volleyball Salonu. Tanpa menemui kesulitan berarti, tim asuhan Stefano Lavarini berhasil menumbangkan Sarıyer Belediyespor 3 set tanpa balas. Sari mulai clear unggul 25-16 di set pertama, 25-13 di set kedua, dan 25-22 di set yang ketiga. Calon lawan Fenerbahce di semifinal nanti adalah pemenang pertandingan antara TAK Hafayolari versus Kuzeyboru. Pertandingan ini juga dilangsungkan di Burhan Felek Volleyball Salonu. Peluit tanda dimulainya pertandingan pun dibunyikan. Kuzeyboru langsung tancap gas, mereka bermain lebih agresif di set pembuka. Tak ayal, Kuzeyboru berhasil unggul di set pertama dengan skor 20-25. Namun memasuki set kedua, para pemain PHY berhasil meredam permainan dari Kuzeyboru. TAK Hafayolari mengambil set yang kedua dengan skor 25-21. Unggul di set kedua membuat kepercayaan diri para pemain PHY meningkat. Berbanding lurus dengan para pemain yang bisa mengeluarkan kemampuan terbaik mereka, hasilnya PHY unggul 25-17 di set ketiga. Dan akhirnya TAK Hafayolari berhasil menghentikan perlawanan Kuzeyboru di set yang keempat. Di set tersebut THY berhasil unggul 25-21. Skor akhir, TAK Hafayolari 3, Kuzeyboru 1. Dengan hasil ini, TAK Hafayolari lah yang akan menjadi lawan dari Fenerbahce di babak semifinal.